malu kita, malu, malu, malu. Orang juga akan respect selama kamu tidak munafik. Kalau dia teriak-teriak jangan maling tapi kamu juga nilep, teriak-teriak karena belum kebagian, orang gak respect. Tapi kalau dia betul-betul tidak terima uang apapun, orang segen sama kamu, orang gak respect. Ya. Janganlah kita obral janji-janji di awang-awang yang tidak bisa dilaksanakan. Ya, kasih masyarakat program-program yang konkret dan pasti bisa dilaksanakan. Menurut saya, mereka yang memikirkan orang kebanyakan harusnya malah mendukung. Tapi kita lihat. Kemudian Jalan Jati Baru Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan menanggapi lebih jauh terkait rencana hak interpelasi fraksi PDIP. Anies menegaskan apa yang sedang dikerjakannya adalah untuk warga Jakarta sehingga seluruh pihak dapat mendukung program dan kebijakan. Kami minta kepastian itu dari Pemprov DKI Jakarta dan sejauh ini Anies mengatakan evaluasi terkait. Kemudian enggak ada komentar, menurut kami kerjakan ini adalah untuk warga Jakarta. Dan kita ingin agar Jakarta itu dirasakan sebagai milik semua, bukan milik sebagian. Dan semua yang kita lakukan, kita rujuk semua peraturan yang ada. Baik peraturan perundangan, baik peraturan daerah, kita akan lakukan itu. Dan kita ingin jangan sampai warga masyarakat Jakarta itu tidak dapat kesempatan yang sama. Dan menurut saya, mereka yang memikirkan orang kebanyakan harusnya malah mendukung. Tapi kita lihat. Ya, bocor, ya bocor.